sahabat planetarium semuanya. Jumpa lagi dengan Planet Vlog. Kali ini kita berempat di sini, ada saya Roni Samara, lalu ada Mirza, ada Sarah di sana, dan ada satu lagi Roni juga, Roni Firmansyah. Kita berempat hari ini akan kita akan melakukan kegiatan pengamatan observasi komet 88P Hubble di tempatnya di mana nanti kita kasih tahu. Sekarang kita lagi dalam perjalanan, sekarang sudah pukul jam 11.13. Semoga perjalanan kita ke sana lancar, tidak ada hambatan, dan sampai sana pun juga nanti lancar, tidak ada hambatan juga. Dan rencananya kita nanti di sana akan camping. Masih penasaran kan di mana campingnya? Dan nanti kita akan camping selama 3 malam ya? 3 malam, 4 hari 3 malam. Oke, simak terus perjalanan kita dan doakan semoga kita dapat foto kometnya dan dapat bonus yang lain. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Sahabat Planetarium, kembali lagi bersama kami tim observasi komet 88P atau komet Hubble. Dan disini bersama saya Sarah Fauzia. Ya, ini kita udah nyampe di lokasi pengamatan. Nama tempatnya itu Cibodas Golf Park. Nah, ini dia lahan perkemahannya. Dan kita lagi nyari tempat yang emang efektif buat pasang tenda dan juga yang terutama buat pasang teleskop. Karena komet Hubble ini munculnya di dekat rasi bintang Scorpio, jadi kita harus lihat nih rasi Scorpionya posisinya ada di mana, jangan sampai dia ketutupan banget sama bukit yang ada di sekitar sini. Jadi kita survei dulu supaya nggak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sambil nungguin kita selesai survei, ikutin terus ya vlog Planetarium. Tadinya udah dapat spot yang bagus nih, tapi ternyata di sini nggak bisa koneksi ke listrik karena kita emang teleskopnya kan GoTo teleskop robot gitu, jadi kita butuh listrik. Jadi sekarang tim lagi mau pindahin tendanya ke tempat yang bisa untuk akses listrik. Dan itu tendanya copot. Oke,
bawah. Ya, semangat. Oke, ini untuk tenda satunya lagi kita akan tendain. Sekarang udah pagi di sini. Sekarang jam 7:30 pagi. Nah, kita lagi masak nih buat sarapan. Oh ya, sedikit cerita. Jadi tadi malam itu dari kemarin sore sampai subuh langitnya benar-benar ketutup awan, bahkan sesekali itu gerimis. Jadi kita ya belum dapetin foto langit apapun. Doain ya, semoga hari ini lebih, ya nanti malam itu lebih cerah dari kemarin. Amin. Ini big sound. Oke sahabat planetarium, sambil menunggu malam dan karena siang ini juga matahari tidak nampak, ini kita bisa lihat langitnya sangat berkabut. Jadi Karoni Syamara dan Karoni Firmansyah menyempatkan diri untuk membuat blog video. Saat ini Karoni Syamara sedang setting teleskop untuk observasi langit di malam kedua nanti. Karena ini merupakan teleskop robotik, jadi memang harus presisi ya peletakan mountingnya. Selain itu, antara tabung dan bandul juga harus seimbang. Karena jika tidak seimbang, maka akan memberatkan kinerja motor yang ada pada mountingnya. Dan ternyata kondisi langitnya semakin berawan. Bisa kita lihat ini kabut mulai turun ya. Oleh karenanya, kami memutuskan untuk mengamankan teleskop. Jaga-jaga khawatir akan turun hujan lagi. Kami tetap berharap semoga malam nanti kondisi langitnya cerah ya. Karena jika cerah akan banyak sekali objek-objek langit yang dapat diamati dan didokumentasikan. Sedang mengambil citra flat frame karena semalam kita dapat objek DSO Pleiades. Sebenarnya ada Andromeda sih, galaksi Andromeda, cuman karena pas Andromedanya itu lagi transit jadi nggak kita ambilnya si Pleiades. Habis ngambil Pleiades, ngambil dark frame-nya sama
bias frame-nya di situ ketiduran. Ketiduran sampai berawan dan si galaksi Andromeda-nya juga udah tutup awan duluan. Jadi ya, pala sih udah dapat berapa frame gitu kan. Tadi niatnya mau ngambil frame agak banyak, tapi ternyata udah keburu transit dan keburu lawan. Nah sekarang kita ngambil flat frame nya citra flat frame sama dark flat frame. Sorry kalau kameranya kalau teropongnya banyak pemberat, ada pemberat yang aneh di bagian depan. Mungkin tadi udah ditunjukin sama Mirza ya. Lupa bawa besi tambahan bagian depan buat tabung. Harusnya ada besi tambahan gitu dipasang di depan tabung. Cuman karena lupa, akhirnya tadi kemarin tuh ngakalin itu pakai batu beratnya. Pakai batu terus dilapis sama kanebo gitu, jadi biar terus gitu. Ya ini mendadak-mendadak lah daripada harus balik ke Jakarta lagi ambil beratnya. Planetarium, ini hari terakhir kita, hari Minggu, sekarang sudah jam setengah 10 ya? Jam 10 kurang 10. Kita sudah packing, sudah mewas untuk mobil. Semalam, Alhamdulillah itu dari awal malam langitnya yang awal-awal masih, awal-awal berawan, terus sempat kebuka sekitar jam setengah 7 malam sampai sekitar jam 11 malam. Jadi sempat akhirnya kita makan Milky Way, terus Alhamdulillah kometnya juga dapat. Dan nah, seperti apa nanti foto kometnya, terus nanti cerita-ceritanya bagaimana, nanti akan saya jelasin ketika di mobil. Sekarang karena udah mau jam 10 dan kita harus segera turun agar tidak terjebak macet di jalanan, jadi nanti kita akan lanjutkan ceritanya nanti di dalam mobil. Mungkin Tara ada tambahan? Iya benar kata Kak Aronis, suatu anugerah banget ya di hari pertama hujan bahkan hujan, terus besoknya mendung, tapi Alhamdulillah agak malam langit terbuka, terus tadi malam benar-benar dari maghrib sampai agak mau tengah malam gitu kita banyak dapetin objek. Termasuk nebula juga dapet ya, nebula Orion, terus Andromeda, Pleiades, dan dari 3 malam cuma 1 malam dikasih kesempatan buat motret komet. Dan itu hari terakhir guys. Jadi pokoknya itu motret nebula satu malam, motretnya galaksi cuma satu malam doang. Pokoknya semua serba satu malam, nggak ada yang bisa dapat dua malam. Oke, sip. Pokoknya ditunggu aja foto
objek yang utama kita incar hari ini ya, foto komet 88P atau Hubble by Caronis nanti. Oke. Dan sampai ketemu lagi nanti di perjalanan di dalam mobil.